dan politikus muda Farel Bramasta kembali mencuri perhatian netizen. Kali ini bukan karena aktingnya yang memukau di layar kaca, melainkan karena perubahan penampilannya. Farel belakangan memang terlihat memanjangkan kumis dan brewoknya, akhirnya memutuskan untuk mencukur keduanya. Farel langsung mendatangi sebuah barbershop untuk merapikan rambut, kumis, dan brewoknya. Momen itu diabadikan melalui video di Instagramnya. Unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar dan dukungan dari para pengikutnya. Mereka menganggap Farel kini lebih dewasa dan berwibawa dengan penampilan barunya itu. Netizen pun tak henti-hentinya memuji penampilan baru Farel. Makin dewasa, wibawa, dan maco, tutur para netizen. Langkah Farel untuk merespon permintaan penggemar dengan mencukur kumis dan brewoknya menunjukkan kedekatannya dengan para pengikutnya di media sosial. Tidak hanya itu, perubahan penampilan ini juga semakin menegaskan wibawanya, terutama karena ia akan segera menjadi seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.